Berikut ini cara mengatasi foto Instagram itu tidak tampil atau tidak masuk di galeri. Jadi, pada saat kalian menggunakan kamera Instagram seperti ini, kemudian mengambil foto di bagian ini, kemudian kalian posting. Biasanya kan muncul di galeri, tapi sebelum itu, coba kalian periksa pengaturan story-nya di icon gear ini yang ada di sudut kiri atas. Pastikan untuk bagian cerita ini dipilih pastikan ada menu simpan cerita ke galeri ini kalian aktifkan nanti apabila kalian bikin story itu langsung tersimpan di galeri seperti ini nah kalian foto simpan manualnya itu bisa pakai icon ini itu tersimpan tersimpan secara manual akan tampil langsung di galeri kemudian bagi kalian yang langsung memposting seperti ini nah itu kadang ada beberapa aplikasi instagram Gambarnya tidak muncul di album ini. Bisa kalian lihat, tidak ada di sini. Jadi, untuk itu, kalian cek di bagian file manager masing-masing. Kalau Vivo namanya pengelola file ini, Samsung namanya file saya. Jadi, buka penyimpanan HP-nya masing-masing atau file manager, kemudian pilih di penyimpanan internal atau Vivo namanya penyimpanan, kemudian cari folder picture. Yang ini adalah picture, silakan dipilih dan pilih bagian Instagram. Dan kalian lihat ini yang namanya insta story yang diambil tadi, cuman tidak tampil di galeri. Kurang tahu kenapa, mungkin ada privasi terbaru dari Instagram sehingga folder ini disembunyikan dari galeri. Jadi untuk menampilkan ke galeri cukup kalian pindahkan tekan lama, fotonya silahkan dipilih. Kemudian cari menu pindahkan di file manager masing-masing. Kalau Vivo di bawah ini namanya potong, kalau di beberapa HP namanya pindahkan. Nanti cari folder penyimpanan ini, tempatkan di folder yang kalian inginkan, misalnya di folder yang ini, pilih tempel yang ada di sudut kan bawah. Nanti itu pasti tampil di albumnya. Nanti kayak lihat di sini album lainnya. Nah, yang ini. Jadi seperti itu.